Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan up to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan up to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dilansir dari akun Instagram Dreamco ID, Ayu Ting Ting dikenal sebagai selebritis yang kerap bergaya modis dalam berbagai kesempatan. Penduduk kelahiran Depok, Jawa Barat itu juga doyan tampil dengan berbagai macam style, salah satunya gaya modis ala Korea. Seperti yang terlihat dalam potret terbaru yang ia bagikan ke Instagram, pelantun tembang Sambalado tersebut memakai dress pendek motif kotak berwarna hijau gelap. Dress dengan kerah putih itu dipadukan dengan sepatu boots tinggi berwarna senada. Ibu satu anak ini juga menambahkan sabuk untuk memperjelas lekuk pinggangnya. Tak hanya itu, Ayu menambahkan bandana putih yang memberikan kesan chic. Gaya ala Korea Ayu tersebut merupakan hasil arahan dari fashion stylist Eric Alamin. Dress yang dipakai pedangdut berusia 28 tahun ini berasal dari brand fashion Haibo. Ayu Ting Ting terlihat cantik banget kan, dipadu padankan dengan asli dari Korea nih. Siapa lagi kalau bukan Lee Dong Wook. Cantik dan ganteng kan. Sehat dan semangat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu mengudara. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram angkasabali20. Levels from Ayu Ting Ting minggu yang indah. Terlihat di sini Ayu Ting Ting bersama Bilqis nih yang lagi jalan-jalan di mall ya. Saya selalu untuk Ikis dan Bunda, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan repost juga dari akun Instagram Ayu Ting Ting minggu yang indah. Minggu ini Ayu Ting Ting lagi jalan-jalan bersama keluarga tercinta ya di sebuah mall nih, cuci mata sambil persiapan konser nanti malam ya dari Repi Tayu Natasha. Love you Ayu Ting Ting, Heavy Gallery love you. Terlihat di sini kebersamaannya ya, Ayu Ting Ting bersama Ikis yang selalu bersama nih. Kalau ada waktu, Ayu Ting Ting selalu meluangkan waktunya nih untuk Bilqis tersayang. Dan berita selanjutnya di sini datang dari Ayu Ting Ting ya, yang lagi ngobrol bareng bersama tim yang lagi buat rumah nih, rumah baru buat Ayu Ting Ting tentunya. Di sini Ayu Ting Ting sedang bersama Angkasa Arsitek, lagi membicarakan progres kerjanya nih. Ya, sampai sejauh mana sih perkembangan dari rumah impian Ayu Ting Ting? Mimin jadi penasaran nih ya, bagaimana sih proyek kerja dan bentuk rumah dari Ayu Ting Ting nih. Makin penasaran aja deh dibuatnya. Di Heavy Gallery 25, dia yang mau buat rumah, kita yang bahagia. Ayu Ting Ting, Jeffrey Angkasa, Sri Danti 12. Dahyani Nilam 60, alhamdulillah. Kemudian juga dari Yeni Murianti, semoga pengerjaan rumahnya berjalan lancar. Happy weekend Ayu Ting Ting Angkasa Arsitek. Nini Nikus Haryati, dah gak sabar pingin lihat rumah mewahnya Aisyah. Sama rumah impian Ayu, pengen juga lihat ya gimana sih bentuknya, pengen banget nih Mimin juga lihat. Kita sebagai fans harus sabar ya menanti bagaimana sih rumah impian dari Ayu Ting Ting yang baru nih. Kita tunggu ya Angkasa Arsitek perkembangannya. Berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Mom Ayu Ting, selalu bersama nak, semangat buat malam ini ya, sukses untuk Ayu Ting Ting, love you. Di sini ada Ayu Ting Ting bersama seluruh keluarga nih yang lagi makan bersama di restoran ya. Tak hanya Ayu Ting Ting bersama keluarga besar, di sini juga ada sang calon adik ipar nih ya, Nanda yang selalu ikut nih kemana-mana. Saya selalu untuk Nanda, Shiva dan seluruh keluarga. Mimi doakan semoga Nanda segera berjodoh ya dengan Shiva dan segera deh dapet kebahagiaan yang didambakan. Amin ya robbal alamin. Dari Ayu Ting Ting, Ane, Mom Ayu Ting love you. Titin 5425, semoga sehat selalu ibu Mom Ayu Ting dan keluarga, dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari orang-orang yang zolim. Love you untuk Ayu Ting Ting dan Mom Ayu Ting. Terima kasih ucapannya Titin 5425. Doa terbaik juga untuk Titin ya, semoga dijauhkan dari orang-orang yang zolim.
Dan terlihat di sini ya, kebahagiaan keluarga Ayu Ting Ting nih selalu bersama kemana-mana nih. Walaupun banyak cobaan dan rintangan nih menghampiri keluarga Cemara ini, tetap ya satu keluarga ini kompak nih hadapinya. Tetap diam dan tetap tersenyum terhadap orang-orang yang terdekat. Informasi selanjutnya di sini dari akun Instagram Ena Sayang Umi. Jangan lupa nonton malam ini ya guys. Kalau udah ada Ayu Ting Ting malam pun kita jabanin. Terlihat di sini ada Ayu Ting Ting nih yang lagi persiapan ya, taping buat persiapan nanti malam nih konser bersama Via Valen dan sahabat-sahabat artis yang lainnya. Amazing konser jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan pada tidur dulu ya. Ada Ayu Ting Ting nih malam hari ini lagi persiapan nih bersama Krishna Fahrezi dan juga Firman Putra. Di sini juga ada host-host kece nih. Ada Dede Cungkring, Vega Darwanti, ada Robby Purba dan juga Iis Dahlia pemirsa. Tak hanya Iis, di sini juga ada Vita Alfia yang akan menemani sahabat Ambiar semua. Ada Tasya Rosmala. Kemudian juga ada Lia, ada Danang dan juga sahabat-sahabat Ambiar yang lainnya ya. Di sini juga ada Ayu Ting Ting dan pastinya Via Valen. Bagi sahabat semua jangan lupa ya saksikan malam hari ini Amazing Konser Ayu Ting Ting bersama host-host kece tentunya. Dan kita juga akan melihat nih keseruan Robby Purba yang sangat kagum dengan Ayu Ting Ting ya bertemu di panggung mega ini. Bagaimana gak kelanjutannya bagi sahabat semua? Jangan lupa ya tonton malam hari ini Amazing Konser Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat artis lainnya. Oke sahabat, kita doakan semoga acara malam hari ini dilancarkan ya, sehat dan semangat selalu untuk Ayu Ting Ting dan seluruh tim yang bertugas. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dengan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Sahabat semua, selamat malam, selamat beraktivitas dan selamat bekerja kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.